Ini ada New Accord tahun 2000-an ya, untuk harganya 59 juta ya, minat monggo Accord-nya. Ini manual transmisi, kalau matic lebih murah ya, ini yang manual. Kelihatan harganya 100-an koma, padahal cuma 50 jutaan. Ini sedan Almera juga 60-an, ini Lancer juga 60-an, Timor 20-an juta, 20-an kurang lebih itu ya, 2000-an. Ini ada Timor, itu Timor ya, pojok itu, ini juga Timor. Sana juga ada harga 20 jutaan tahun 2000-an. Ya minat silakan Timornya. Ini ada Toyota Vios, tipenya ini G ya. Ini asli Vios, bukan bekas taksi atau bukan limo. Ini asli Vios. Kita tengok interiornya kurang lebih seperti ini. Ada audio. Asli power window ya. Velgnya yang sudah variasi, tapi yang mahal itu ya, yang terbaru. Dan banyak juga masih main baru. Ini harganya kurang lebih 60 jutaan, banyak lokal AD Yoski, itu tahunnya sekitar 2045-an ya. Ada Civic FD, harganya 118 juta ya, minat monggo. Manual transmisi itu jarang ya, manual kebanyakan soalnya matic. Mumpung ada silakan yang minat. Ada Honda City tahunnya 2005, harganya 69 juta setengah. Kondisinya bagus tapi ya. Banyak F. Kemarin harga ada yang harga 50-an tapi udah laku. Jadi memang harganya itu beda-beda. Ada yang murah, ada yang menengah, ada yang sedikit agak mahal juga ada. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Ini ada Honda Cielo, platnya D, untuk tahunnya ini 95-an. Silonya yang minat monggo, peleknya udah celong. Ini matic, peleknya juga lokal AD. Ini kalau ada minus dikit-dikit wajar, apalagi dengan harga segitu dan dengan harga yang di bawah 50 ya, dan juga pemakaian juga udah lumayan lama. Istilahnya mobil tua, jadi mohon dimaklumi juga. Ini matic transmisi, cuma untuk keseluruhan insya Allah masih lumayan lah. Ini harganya 37 juta setengah. Ada Almera, ini ada 3 unit ya tempat kita. Harganya sekitar 60-an untuk jenis Almera. Ini ada Honda City, untuk tahunnya ini 2000 manual, 2007 ya. Ini sudah City New, harganya 74 juta. Ya, minat monggo, platnya lokal S, 74 juta. Vios Limo, mereknya ya, kita tengok nih ya. Ban-bannya juga baru masih ya. Interiornya kita lihat sudah full upgrade G, joknya juga baru, wangi, TV-nya udah folding, udah TV besar. Ini 2010-11, harganya ini 50-an juta ya, 54W lokal, 2011 pemakaian, 58 juta ya. Silakan. Ini ada Honda City tahunnya 2002, ini harganya kita jual 42 juta ya, bilang monggo silakan. Pakai masing off 2 tahunan 2002, tetap murah ya temunya. Ada Toyota Vios Limo lagi, baru masuk lagi ya, banyak nih Toyota Viosnya. Nah, ini juga sudah full upgrade juga, tahunnya kurang lebih 2010-an. Ini harganya sama kurang lebih 50-an, banyak L, kurang lebih sama 50-an. Ini ada Lancer Evo, ini untuk tahunnya sekitar 2000, naik turun 4-an ya kalau nggak salah, 3-4-an lah. Jadi harganya 60 jutaan ya, bentar, sudah full variasi, peleknya aja suka mahal, celong itu. Manual transmisi, Vios. Ini baru datang lagi, ada Vios ya, Vios new. Kotanya 2013, ini sudah new, sudah upgrade. Kita tengok ya, kalau belum upgrade mungkin harganya beda, kali ini udah upgrade. Kalau yang kemarin udah laku ya, ini baru datang lagi. Badan antara langsung laku, yang 79 juta setengah. Ini sama harganya juga 79 juta setengah. Kita tengok sudah power window, sudah full upgrade G. Nah, ini.
mobil insya Allah bagus. Mesinnya seperti ini. Ya, menurut monggo silakan. Untuk Vios-nya cepat laku soalnya. Dengan budget 70-an jangan dapat mobil mewah dan juga tahun muda. Ada Vios, Vios ini kita juga ada sangat banyak. Macam ini upgrade sudah sedikit. Vios kebanyakan harga 50-60-an itu ya, yang limo. Untuk tahun 2011-an.